Ah, dia macam tu. Bila letak tu dia duduk. Memang dah jadi dekat kan. Wayar tu dah dekat. So, dia... Okey. Hari ini kita sambung lagi melengkapkan susunan tayar di bawah level-level 1 yang paling rendah sekali untuk menghalang haiwan menyusup. Kau pastikan dia menyusup, dia kena wayar tu, dia kena current. Okey, jom. Kita pasang tayar pula lagi. Pagi tadi baru saja kita pasang ni 1 2 3 4 dan 5. Ini kita nak tambah lagi 5 tayar. 10 tayar hari ni. Okey. Ni. Nampak ni? Ha, ni dia. Pintu utama Mr. Bobby. So, yang ni kita nak. Ni dah ajar. Nampak? Dia dah jauh. Tadi kita nak ganti kalau dengan tayar. Kita tukar balik. Dengan tayar. Saya dapat. Kita dapat cover pergerakan dia. Setakat ni memang lagi tak masuk dah lah. Dia dah seri dah. Tinggal lagi kita nak susunkan. Pastikan sini jarak dia dekat. So babi kalau touch ni, hari ni kita dah tutup karen. Pegang ni, tak pegang lah ada condol kan. Kaki dia di bumi, touch. Jadi kita nak kumpulkan tayar ni. Okay. Ha, macam ni ya. Ha, tu dia jadi jarak yang dekat. Okey, kita dulu. Okay, tiga tayar dah siap sana. Mana nanti kita kita blok sini dengan batu lah. Yang ni kita ketutup dengan batu kecil kan. So ni cantik tayar batu besar. Ni kita gantikan dengan tayar yang ni pula. Dia macam tu. Bila letak tu dia duduk. Memang dah jadi dekat kan. Wayar tu dah dekat. So dia nak melalui, dia kena rentas lah dulu. Ini dia untuk haiwan yang menyusup. Kita nak blok dia lah, terutama di bahagian pintu masuk utama ni. Ya Allah, pagar ni pun dia boleh jadikan macam tu kan. Nampak macam mana. So tak apalah, kita buat satu persatu. InsyaAllah mudah-mudahan ini dapat membantu security Obonden.